وَفَزَ مَنْ تَكَلَّمَ.
Itu episode ini. Belum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان وتأكله النار قل قد جاءكم رسل قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين
فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ Coba diulang, latub lawun. Diulang, latub lawun. Latubalawunna fi amwalikum wa anfusikum walatasma'unna minal ladhina utul kitaba min qablikum wa minal ladhina ashraku adhan kathira. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya kami ucapkan kepada para peserta tahsin interaktif Al-Qur'an teori dan praktek, selamat datang, selamat bergabung dalam kegiatan ini, dan yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nadif Zaini sekaligus sebagai pengasuh pondok pesantren Baik Ahdul Quran. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati, yang kami muliakan, para ustaz, para ustazah, para guru, para santri pondok pesantren Baik Ahdul Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para peserta
Tahsin Interaktif Al-Quran, Teori dan Praktik. Mudah-mudahan kita semua yang bergabung dalam kegiatan ini senantiasa selalu dalam lindungan, rahmat, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Puja dan puji serta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa bergabung, kita bisa mengikuti kegiatan Tahsin Interaktif Quran, Teori dan Praktik pada sore yang berbahagia ini. Setelah satu bulan kurang lebih kita tidak mengadakan kegiatan ini, alhamdulillah sore hari ini atas izinnya kita kembali bersama berkumpul di dunia maya ya, walaupun masih secara online, tapi alhamdulillah kita masih bisa istiqomah. Mudah-mudahan kegiatan kita pada sore hari ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam, marilah sama-sama kita haturkan, sanjungkan kehariban junjungan alam Imamul Anbiya Sayyidul Asbiya Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat, para peserta Tahsin Interaktif Quran, Teori dan Praktek yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebelum guru kita akan menjelaskan materi pada hari ini, saya selaku pembawa acara ingin menyampaikan, pertama, mari kita awali perjumpaan kita pada hari ini dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar, dan juga kepada para peserta yang berada di rumah masing-masing, semoga internetnya berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kami akan menyampaikan materi yang akan kita sampaikan selama setiap pekan, satu bulan, kajian Al-Quran. Ya. Sebelumnya, kajian kegiatan Tahsin Al-Quran Interaktif ini diisi oleh guru kita, ya, Ki Haji Muhammad Najib Zaini. Untuk mulai hari ini, pekan pertama di bulan Juni atau bulan Dzulqa'dah, kegiatan kita ada perbedaan. Biasanya setiap pekan kita selalu mengadakan Tahsin Al-Quran Interaktif, tapi di bulan ini, ya, mulai bulan ini, mulai pekan ini, kegiatan kita setiap pekan itu berbeda. Di sini para hadirin, para peserta bisa melihat di screen yang ditampilkan di laptop masing-masing atau di layar handphone masing-masing. Kajian Al-Quran pekan pertama, ya, hari ini, Tahsin Al-Quran Interaktif, ya, oleh guru kita Ki Haji Muhammad Najib Zaini. Moderatornya saya pribadi. Lalu pekan kedua, ya, atau minggu kedua, kita akan ada kegiatan hafalan surah-surah pendek. Nah, ini akan diisi oleh guru kita Al-Ustadz Abdul Aziz Muslim. Jadi beliau yang akan memandu untuk para peserta menghafal surah-surah pendek. Dan moderatornya Ustadz Eko Yuli. Pekan ketiga, kita akan mengadakan kegiatan tentang mukjizat Al-Quran.
Ini bagaimana kita akan mendengarkan apa itu kehebatan Al-Quran, ya, apa saja mukjizat-mukjizatnya dan lain sebagainya. Insya Allah akan diisi atau dipandu oleh guru kita Mukarram Ustaz Dr. Andes Haji Sodik dengan moderator Ustaz Daman Huri. Pekan keempat yaitu ijazah sanad surah Al-Fatihah. Nah, ini buat para peserta ini sepertinya sangat penting sekali, ya, karena mendapatkan ijazah sanad surah Al-Fatihah itu luar biasa. Dengan kita mendapatkan ijazah sanad surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah yang kita baca itu mudah-mudahan menambahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan diberikan ijazah langsung oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Yuzaki dari Malaysia dengan moderator Al-Mukarram Ustaz Sahlul Fuad. Dan di pekan kelima, apabila ada pekan kelima dalam satu bulan, maka kegiatan kita adalah terjemah Al-Quran. Kita akan mendengarkan, memahami apa itu surah-surah dalam Al-Quran dan langsung diterjemahkan oleh Al-Mukarram Ustaz Edi Kusnadi. Pastinya ini akan diiringi dengan tafsirnya dengan moderator Ustaz Eko Yuli. Itulah kegiatan kita pada setiap bulan, ya, setiap bulan dan setiap pekan itu berbeda-beda, ya. Setiap bulan di sini ada pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat sampai pekan kelima, itu kegiatannya berbeda-beda. Setiap hari Ahad, ya, jadi dicatat nih para peserta, waktunya sama, setiap hari Ahad pukul 4 sore sampai setengah 6. Dan meeting ID-nya sama, passwordnya juga sama. Di sini apabila ada yang ingin mau ditanyakan, silakan hubungi di kontak person 0815-8686-7561. Nah, kegiatan Al-Quran ini bekerja sama dilakukan oleh beberapa organisasi. Yang pertama dari Pondok Pesantren Bait Ahlil Quran. Di sini juga ada Robanin Center, para ikatan alumni, dan juga Dakta, Radio Dakta, dan dari IKPTI Al-Quran. Baik, para peserta yang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kegiatan kita selama satu bulan, pekan pertama sampai pekan kelima. Ya. Selanjutnya, nah, di sini sebelum guru kita menyampaikan materi, saya ingin memperkenalkan bahwasannya kegiatan kita ini aplikasi daripada metode Alif Lam Mim. Nah, ini adalah merupakan metode Alif Lam Mim ini adalah buku yang langsung disusun oleh guru kita bersama Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Najib Zaini. Metode Alif Lam Mim, cara tepat belajar baca Al-Quran, tepat digunakan untuk pendidikan formal atau non-formal, TK, SD, SLTP, SLTA, PPK, MADIN, NT, dan lainnya. Nah, bagi hadirin yang ingin memiliki buku metode Alif Lam Mim ini, silakan langsung menghubungi nomor yang ada di layar laptop masing-masing. Dan di dalam metode Alif Lam Mim ini sangat praktis, ya, dan sistematis, karena di dalamnya itu hanya ada 3 jilid, ya. Jadi di dalam metode Alif Lam Mim ini kita hanya ada 3 jilid, jilid pertama, jilid kedua, dan jilid ketiga. Setiap jilid itu hanya terdiri dari beberapa halaman, ya, terdiri dari beberapa halaman yang membuat murid atau siswa tidak terlalu jenuh untuk bacaannya. Jadi memungkinkan siswa itu semakin tertarik, ya, untuk melanjutkan bacaan-bacaan berikutnya. Selanjutnya, selain kita menggunakan metode Alif Lam Mim, ya, selain kita mempunyai produk metode Alif Lam Mim, Pondok Pesantren BAQ juga ada
menyediakan Al-Quran Al-Ghani. Nah, ini Al-Quran yang sangat luar biasa dan sangat jarang ditemukan, ya. Al-Quran Al-Ghani ini sangat jarang ditemukan di luar, ya, kecuali di pondok pesantren Baqi, ya, Bait Ahlul Quran. Nah, kenapa saya bilang Al-Quran Al-Ghani ini luar biasa? Karena di dalamnya ada waqaf ibtida. Nah, dan waqaf ibtida ini langsung disusun oleh guru kita, ya, Ustadz Muhammad Najib, selaku pengasuh pondok pesantren Tahfidz Bait Ahlul Quran dan penyusun metode Alif Lam Mim. Nah, jadi waqaf ibtida dalam Al-Quran Al-Ghani kita diberitahu, ya, ketika melihat ada satu ayat mungkin yang panjang dan tanda waqafnya juga berada di akhir ayat, tidak ada di tengah-tengah, sedangkan nafas kita itu terbatas. Nah, bagaimana cara berhentinya? Nah, di sini di Al-Quran Al-Ghani diberitahu bagaimana tepatnya kita berhenti, lalu bagaimana pasnya kita untuk mengulang kembali bacaan tersebut. Seperti itu. Nah, Al-Quran Al-Ghani bisa didapatkan di Baqi Mart, ya. Di Baqi Mart, samping pondok pesantren, Bait Ahlul Quran, perempuan, ya, akhwat. Jadi silakan para peserta yang ingin pesan Al-Quran Al-Ghani, karena tidak ada di luar, ya, hanya ada di Baqi Mart, ya. Nah, di sini ada nomor teleponnya 0812-8693-4199. Dan keunggulan daripada Al-Quran Al-Ghani, yang pertama khatnya Rasem Usmani, standar Kemenak RI, tajwid warna standar Kemenak RI, waqaf ibtida, tanda kami bisyauk, tanda sajadah, doa khatam Quran, desain ornamen elegan. Nah, ini. Jadi para peserta yang ingin memiliki Al-Quran Al-Ghani, silakan langsung hubungi nomor yang ada di sini. Baik, para hadirin, para peserta tahsin interaktif Quran, sebelumnya saya ingin membacakan adab-adab, ya, atau sikap mengikuti tahsin interaktif kita pada sore hari ini. Mungkin para peserta sudah tahu, ya, apa saja adabnya. Di sini saya akan mengulang saja, mengulang kembali, mengingatkan kembali bagaimana adab kita mengikuti tahsin interaktif bersama guru kita yang tercinta. Yang pertama, menjaga ketertiban dan kelancaran acara selama berlangsung, ya. Silakan dihidupkan kameranya, ya, selama itu tidak mengganggu teman-teman para hadirin. Yang kedua, menuliskan nama asli dalam akun Zoom. Ya, silakan tulis nama aslinya, jangan nama palsu, ya. Nama aslinya siapa ditulis, biar supaya nanti kita mudah untuk memanggilnya. Dan yang ketiga, mematikan atau mute mikrofon jika tidak berkepentingan. Jadi ketika guru kita memberikan materi, mohon untuk kesadarannya agar mematikan, ya, mikrofonnya. Yang keempat, usahakan menyalakan kamera saat berbicara atau membaca Al-Quran. Jadi ketika nanti para peserta ingin membaca Al-Quran, silakan menyalakan kameranya. Yang kelima, memakai pakaian yang sopan saat menyalakan kamera. Dan yang terakhir, segera mematikan mikrofon dan atau kamera jika terdapat suara atau tampilan yang mengganggu suasana. Itulah adab-adab mengikuti tahsin interaktif. Baik, para peserta tahsin interaktif Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai, sepertinya ada pertanyaan-pertanyaan dari teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, ini kan kita ada program baru, ya, Pak Ustadz. Itu kan ada program Al-Fatihah Bersanad. Itu maksudnya bagaimana? Nah, yang kedua saya mau bertanya, kalau kan kita ada program terjemah Al-Quran, apakah setiap peserta harus misalnya dipanggil, kita suruh membahas artinya surat Al-Fatihah, misalnya saya juga sudah mengikuti terjemah Al-Quran, kayak misalnya Bismi, Ismi itu.
bi itu apa artinya, terus ismi itu apa, Allah itu apa artinya, kayak seperti itu apa bukan, Ustaz? Baik, baik, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kegiatan kita selama satu pekan memang berbeda-beda. Tadi sudah saya sampaikan, pekan pertama, pekan kedua, sampai pekan kelima. Nah, untuk setiap pekannya bagaimana teknisnya, nanti akan langsung disampaikan oleh guru kita. Jadi, Ibu ikuti saja kegiatan tersebut setiap pekannya. Nanti di situ Ibu akan melihat bagaimana kegiatannya. Nah, untuk masalah ijazah surah Al-Fatihah, nanti itu seperti biasa, Ustaz Zaki akan bacakan dulu. Nanti setelah itu diikuti, baru beliau akan memberikan ijazah. Untuk terjemah Al-Quran, mungkin seperti itu juga. Ya. Jadi, ada narasumbernya, mereka menjelaskan, ya kan? Kita simak baik-baik, mungkin nanti sambil pegang Quran. Seperti taklim biasa saja. Seperti itu, Ibu, kurang lebihnya. Nanti untuk dilanjutnya. Atas atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah menunjukkan jam 5 kurang dan alhamdulillah di sini pesertanya sudah cukup banyak dan selanjutnya mari kita saksikan, kita dengarkan baik-baik materi yang akan disampaikan oleh guru kita, orang tua kita, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Najib Zaini, kepada beliau paling terhormat guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Salim yang telah memimpin acara ini, para ustaz, ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga sore hari ini kita dapat melanjutkan kembali program Tahsin Al-Qur'an Interaktif teori dan praktek yang sudah cukup lama istirahat, Ustaz. Jadi mungkin sudah hampir 1 bulan lebih mungkin. Tapi alhamdulillah sore ini kita bisa mulai kembali. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dari program ini dan mudah-mudahan kita semua digolongkan sebagai orang yang sebagaimana disebutkan dalam hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin langsung saja ya. Pada sore hari ini kita insyaallah akan membahas tentang muskilat ya. Muskilat ini ada dalam istilah tajwid, ada juga disebutnya dengan al-ghorib ya, ghorib. Jadi muskilat atau istilah lain ghorib ya. Ini adalah bacaan yang asing kali ya, atau bacaan yang aneh. Artinya bacaan yang aneh, bacaan yang antara tulisan dengan bacaannya itu tidak sama. Ya. Jadi antara tulisan dan bacaannya itu tidak sama. Seperti umpamanya mestinya dibaca panjang tetapi dibaca pendek. Ya. Ada alifnya, umpamanya fathah ada alifnya, tapi dibaca pendek. Itu kan termasuk sesuatu yang asing ya. Tidak seperti biasanya. Ya. Atau yang mestinya baca fathah biasa, dibaca miring. Ya. Nah, itu namanya muskilat. Ya. Dan muskilat ini, di antaranya ada sakta, ada imala, ya. Ada tashil, ada ismam. Mungkin Bapak-Ibu pernah mendengarnya. Ya. Ada nakal, dan lain sebagainya. Dan mungkin sebagian pernah sudah kita sampaikan. Jadi untuk kali ini kita tidak mengambil
semuanya untuk disampaikan, tetapi satu saja. Mudah-mudahan dengan sedikit-sedikit itu akan lebih berkesan. Ya, mudah-mudahan dengan materi yang kita sampaikan ini nanti bisa langsung dipraktekkan, ya, dan diingat terus. Ya, jangan sampai hari ini kita dapat penjelasan, besoknya sudah lupa, gitu kan? Jadi itu mungkin perlu sering diulang-ulang-ulang. Tiga harapan kami, ya, mudah-mudahan itu nanti bisa langsung, ya, dipraktekkan. Dan itulah pentingnya kita belajar tajwid, belajar muskilat, dan tentu ini memang harus digurukan, ya, tidak bisa Al-Quran itu kita belajar sendiri. Ya, kadang-kadang mungkin sebagian orang merasa sudah bisa baca huruf hijaiyah, bisa baca huruf yang berharokat, kemudian langsung belajar sendiri. Maka ini tidak bisa, ya. Quran harus digurukan. Sehingga ada istilah sanad tadi itu. Mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Salim tadi, ada sanad Fatihah. Nah, bagaimana baca Fatihah kita dengan benar? Baca Fatihah kita semua seperti apa yang dibacakan oleh Rasulullah, ya. Kalau tidak bisa persis, ya tidak terlalu jauh. Ya. Tidak terlalu jauh. Kalau persis mungkin ya tidak bisa kali, ya. Ya. Kalau persis sekali, karena dalam satu keterangan bahwa Rasulullah adalah lebih fasih dalam mengucapkan huruf dhad. Ya. Rasulullah lebih fasih dalam mengucapkan huruf dhad, artinya para sahabat tidak bisa menyerupai persis dengan bacaan Rasulullah. Itu artinya kalau kami ambil dalilnya seperti itu. Tetapi jangan sampai terlalu jauh, gitu ya. Kalau umpamanya sin, mungkin berubah sedikit, atau ta, umpamanya berubah sedikit, tapi enggak sampai ca, gitu kan. Ada sebagian orang baca ca, ci, cu, bat, ya. Jadi tidak ada huruf C dalam bahasa Arab, satu misal, itu kan jauh, ya. Tapi kalau selama ta, ya, hamasnya bukan kurang-kurang sedikit, itu insya Allah dimaafkan, ya. Itu diantaranya, syukur kalau bisa pas, ya, sesuai dengan makhluk dan sifatnya. Ya, kembali kepada bahasan tadi, ya, jadi muskilat diantaranya situ ada naql, ya, naql. Dalam penulisannya nun qaf lam, ya, naql, ya, bukan kaf, ya, naql. Kalau dilihat artinya dalam bahasa itu memindahkan, memindah, ya, naql. Apa yang dimaksudkan di situ? Yaitu memindahkan harokat kasroh hamzah kepada huruf lam, ya. Memindahkan harokat huruf hamzah kepada huruf lam. Di situ sebutan bi'sal ismu, asalnya bi'sal ismu, ya, itu bi'sal ismu. Tetapi ismu, ya, kasrah di hamzah itu dipindahkan ke lam, menjadi bi'salismu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu hadirin melihat ayat ini, jangan dibaca bi'sal ismu, ya. Bi'salismu, bi'salismu. Dan dalam Al-Qur'an hanya satu untuk riwayat Hafiz an Asim. Nah, ini perlu saya sampaikan, ya. Karena kita di Indonesia ini kebanyakannya mengikuti riwayat Hafiz an Asim. Maka ada pengkhususan-pengkhususan, ya, dalam riwayat Hafiz an Asim, di antaranya ada naql. Ya. Ada naql. Ya, itu tadi itu kasrah yang pada huruf hamzah dipindah ke lam. Asalnya bi'sal ismu menjadi bi'salismu. Ya. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Dan itu hanya satu-satunya ini. Ya. Tidak berlaku pada yang lain. Nah, itu yang perlu diketahui, ya. Jadi tadi memang kaidahnya memindahkan kasrah huruf hamzah kepada lam, ya, dipindahkan ke lam. Ini hanya pada lafadz bi'salismu saja.
tidak bisa lain, tidak bisa di ba'dal iman, itu lanjutnya kan ada ba'dal iman. Karena tadi karena Bapak Ibu mendengar penjelasan tentang kaidah itu langsung dipraktikkan ba'dal iman, tidak ya. Tidak bisa juga, tidak bisa ba'dal iman kemudian dibaca ba'da ba'dal iman, tidak bisa ya. Karena untuk hafaz itu hanya satu-satunya. Itu atau mungkin tidak bisa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, tidak bisa dibaca wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, tidak bisa ya, kecuali kita mengikuti riwayat Warosh. Kalau Warosh semua ya, semua yang bentuknya seperti ini, baik kasroh, baik fathah. Kalau fathah seperti ini. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Ini riwayat lain bisa. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Iya, itu diantaranya riwayat yang lain. Tetapi karena di Indonesia kita walaupun mungkin tidak tahu ikut riwayat siapa gitu, tapi prakteknya guru-guru kita itu menggunakan riwayat Warosh ya. Jadi habis ini insya Allah kita itu nanti kita coba ya, kita coba dari wala tanabazu hingga terakhir ya, sampai wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Saya bacakan sekali lagi nanti mungkin nanti bisa diikuti, siapa yang mau mencoba boleh. Wala talmizu ya, saya ulang dari wala talmizu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Syukran. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mungkin Ustaz nanti kalau ada yang mau mencoba boleh angkat tangan atau menulis di chatting ya. Syukran Ustaz. Baik, terima kasih kepada guru kita atas penjelasannya tentang muskilat. Ya. Jadi untuk pertemuan hari ini, muskilat yang kita akan bahas baru satu dahulu, yaitu nakal. Karena masih banyak lagi muskilat-muskilat yang lainnya ya Ustaz ya? Iya, iya. Ya. Jadi untuk pekan ini kita akan bahas muskilat yaitu nakal. Ya, Ibu Yuniarti dalam kolom chatnya bertanya, ada yang bertanya nih, ini surat apa ya? Ini surat Al-Hujurat ya. Al-Hujurat ayat 11. Nah, di dalam Al-Qur'an muskilat nakal itu hanya satu ya Ustaz ya. Yeah. Tidak ada lagi ya bacaan yang lainnya. Nah, jadi nakal itu hanya satu. Nah, yaitu surat Al-Hujurat ayat 11 berada di pertengahan. Ya, itu tadi bacanya sudah dijelaskan oleh guru kita di salis mul fusuku. Jadi kalau ada seperti ini tidak berlaku ya, walaupun hampir sama dengan seperti di salismu, tapi tidak berlaku juga untuk ba dalil iman seperti tadi yang saya sampaikan gitu. Nah, jadi mungkin para peserta sebelum mempraktekkan bacaan yang tadi guru kita baca, ada pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Ya. Di sini ada Ibu Yuniarti ingin bertanya. Ya. Iya, Pak Ustadz. Saya mau bertanya, tanya dulu sebelum mencoba. Saya itu udah pernah belajar gorib ini, Pak Ustadz. Jadi waktu saya ini bacanya, misalkan misalnya ya, ini sebagai contoh aja. Wala ta'mizu anfusakum. Itu bacanya begitu apa bukan Ustaz? Panjangnya berapa gitu? Ya, ada itu kan itu di tajwidnya yang ya, Bu ya, jadi ya, itu bukan masuk muskilat lagi itu ya. Itu masuk di mat ya, mat jaiz 4
harokat atau lima harokat. Iya, ya, maksudnya. Mungkin langsung aja mungkin Bu kalau mau coba dibaca dari iya. Wala talmizu hingga iya. akhir ayat. Sekarang ini Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talmizu anfusakum. Wala tanabizu. Wala tanabazu. Wala tanabazu bil ima bil laqab. Bil alqab. Bil alqab. Bil sila bil sil bi silismu. Bisalis. Bisalis. Bisalismu. Bisalismul. Bisalismul angfus. Bisalismul fusuk. Bisalismul fusuk. Fusuku ba'da imanis. Coba lagi Bu, maaf. Bisalismul fusuku ba'dal iman. Bisalismul. Bisalismul fusuku ba'da iman. Imankunya beda Bu. Bisalismul fusuku ba'dal iman. Bisalismul fusuku ba'dal iman. Ba'dal iman. Ba'dal imani wa malam tal wa malam yatub wa malam yatub faulaika humul do humuddo faulaika humuddo limun. Cukup Bu ya, jadi masih perlu sering latihan ya Bu ya, mungkin ya. Mungkin karena ini tadi mendadak. Tapi secara umum Ibu udah lumayan dibandingkan sebelumnya ya. Iya. Artinya kalau diulang udah lumayan, agak lumayan iya. benar. Tapi tadi ada bisalismul fusuku nyamber. Bisalismul fusuku ba'dal iman. Aduh, tadi inya panjangnya masih kurang. Jadi mungkin perlu masih sering latihan ya Bu ya. Supaya iya. dibacaannya benar, masih perlu masih banyak lagi yang harus dibetulkan. Ya. Iya. Baik, terima kasih kepada Ibu Yunati. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sangat semangat ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Ikut dalam kegiatan tafsir interaktif. Mudah-mudahan Ibu diberikan kemudahan ya dalam belajar. Amin. Baik, selanjutnya di sini ada Bapak Ahmad Fikri. Silakan Bapak Ahmad Fikri. Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Coba silakan. Baca, Ustaz. Ya, silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Bi'sa ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Shadaqallahu al-'azim. Iya, alhamdulillah sudah bagus ya, dari panjang pendeknya, dengung-dengungnya sudah rapi, huruf-hurufnya hanya sedikit tadi bakanya ada mantul sedikit. Iya, bisa biar lebih sempurna aja. Jadi agak-agak ada gitu sedikit. Bisa supaya tidak mantul ditahan. Ditahan iya. Iya. Ya, cukup mantul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa istiqomah. Amin. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peserta selanjutnya ada yang ingin mencoba untuk membaca. Silakan. Baik, Ustaz, sambil menunggu peserta yang lain, mungkin kalau dalam hal muskilat ini, apabila ada seseorang yang mungkin dia tidak mengetahui baca cara bacanya seperti apa, dia bacanya seperti yang ada di tulisan bisal ismu seperti itu, maka ini mengubah arti atau bagaimana, Ustaz? Tidak sih, kalau mengubah arti tidak. Jadi hanya mungkin untuk memudahkan ya. Jadi kadang-kadang itu memang
tidak semua orang kan bisa mengucapkan bisal ismu itu mungkin gitu ya, di antaranya dalam satu keterangan itu untuk memudahkan, itu mungkin versi lesannya orang mana gitu kan, kadang-kadang antara orang masing-masing daerah kan berbeda ya, antara orang Sunda dengan orang Jawa, maaf satu misal adalah mengucapkan fa, yang satunya mungkin mudah tapi yang sebagian itu fa itu susah amat gitu ya. Gitu mungkin cuma ro sebagian itu, jadi itu mungkin zaman dulu itu ada di satu daerah atau daerah wilayah mana itu yang dengan bacaan itu memudahkan tapi tidak sampai merubah makna. Baik. Ya. Mungkin kita panggil saja mungkin yang kadang-kadang malu-malu. Oh iya, baik-baik Ustaz. Iya. Ya. Mungkin di sini ada dari siapa dulu nih ya? Yang akhwat kali Ustaz ya. Boleh. Oke. Coba saya minta kepada Ibu Intan Solihah. Halo, Ibu Intan, mungkin bisa mencoba untuk membaca yang tadi Ustaz ajarkan. Silakan. Oh, enggak, itu ya. Ada Bu. Ini ada Abdullah Ustaz. Sudah siap, ya. Ibu Intan sudah. Kelas 2 SD. Saya bilang mah enggak ada di sini kelas 2 SD. Saya ayo orang kok sopan memang. Iya. Jilid apa? Mari ya. Mohon di kondisikan suaranya. Kalau mau tunjuk. Pak SMP. Iya. SMP aku kok MM cukup kelas 3 SMP. Belum siap kayaknya ya, ramai. Oh iya, belum siap ya. Baik. Coba saya tunjuk, Ustaz. Ya, silakan. Bu Ainin, silakan Bu Ainin. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا ولا تنابزوا زونya dua harokat ya Ustaz. Iya. Zunya 4 atau 5 Bu. Oh zu. Zu yang kedua Ustaz. Ya wala tanabazu ya, kalau itu dua harokat. Oh ya. Iya. Wala talmizu ambusakum wala tanabazu bil alqab. Kepanjangan Bu. Wala tanabazu bil alqab. Wala talmizu ambusakum wala tanabazu bil alqab. Bisalismu al-fusuq. Bisalismul. Ini belum dipraktikkan tadi Bu ya. Keterangan yang tadi itu. Bisalismul. Bisalismul fusuq ba'dal iman. Wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Iya. Jadi tadi masih belum dipraktikkan untuk akal ya, bisalismul fusuqu ba'dal iman. Tadi di fusuq antara mul fusuqu juga masih ada jeda. Ya, insyaallah mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki lagi Bu Heru. Silakan Bu Heru. Bu Heru. Di sini sudah ada yang tunjuk tangan Ustaz. Di Namira. Bucut. Ini sudah ada yang sudah ada. Oh ya sudah ya, ya silakan ya. Ah, yang kata silakan. Akhwat Neni Amirah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah sudah dapat mempraktikkan nakalnya. Ya. Hati-hati di kol-kolanya, jangan sampai ada hamzah. Kalau baca wa mal lam yatub b itu ada hamzah. Jadi hati-hati juga ya, wa mal lam yatub fa utub tub. Kalau yatub, hati-hati yatub b itu ada tambahan huruf hamzah. Ya. Ya, kembali ke ya, alhamdulillah, bagus. Ya, silakan. Ada lagi? Mungkin selain tadi Akhwat, itu kan banyak tuh, ada berapa orang. Ya, Latifa, ayo, ya, itu Latifa kayaknya ada itu. Silakan Latifa. Ah, ada Latifa. Mana Latifa? Assalamualaikum, Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد إيمان بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah sudah bisa dipraktikkan, cuma hanya harus tenang ya. Harus teliti ya, jangan sampai ada yang hilang hurufnya ya, atau barisnya. Ya. Terima kasih ya, Abi. Ya, sama-sama. Pak Yoto ya, Ustaz Halim. Ya, silakan Pak Yoto. Ya. Pak Yoto silakan, Pak. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala talmizu anfusakum wala tanazu wala tanabazu bil alqab wala tanabazu bil alqab wala tanabazu bil alqab bitalismul fusuqu ba'dal iman. Punya Pak, punyanya ber fusuqu ba'dal bitalismul fusuqu ba'dal iman وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Coba ulanya kayak kurang cepat sedikit. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Alhamdulillah ya. Di awal-awal tadi terlalu cepat Pak kayaknya. Jadi kurang jelas ya. Tapi alhamdulillah sudah dipraktikkan itu untuk apa namanya nakolnya ya, dan itu harus diulang-ulang ini karena ayatnya di akhir ya, maksudnya di juz-juz terakhir ini. Jadi kalau bayasiannya bacanya Al-Baqarah sampai juz 8 balik lagi nggak pernah ketemu ini ya, maka kadang-kadang agak kesulitan gitu ya, kalau kurang familiar. Tapi alhamdulillah secara umumnya sudah bagus. Mungkin kita pindah ke sesi berikutnya untuk tilawah. Tilawahnya hari ini kita surat Al-Baqarah ayat 50. Oh baik, surah Al-Baqarah ayat 50. Oh 54. 54. Iya. 54. Nanti saya bacakan dulu, habis itu rekan Bapak-bapak hadirin yang mau mencoba boleh ya. 54 atau 54 ya di 54. 54 ya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wa idh qala Musa liqawmihi ya qawmi innakum zalamtum anfusakum. Ya qawmi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Dhalikum khairun lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaykum. Innahu huwat tawwabur rahim. Ya, sebelum nanti para peserta mau mencoba, saya jelaskan dulu ya. Di situ pertama wa id. Jadi zal ini agak rawan mantul ya. Jadi zal itu tidak punya sifat kol-kola. Dia punya sifat yang rohwa mengalir. Wa id lembut. Jangan sampai wa id atau jangan wa id. Wa id qala dua harokat saja. Qalamu nyamber ya. Nah, kadang-kadang ada yang suka dipanjang-panjang qalamu bukan. Jadi kalau selama tidak ada huruf mat maka langsung wa idz qala Musa. Musa dua harokat juga. Walaupun di situ barisnya biasa tetapi dibantu ada baris berdiri. Ya, ada baris berdiri. Ya, dibantu di situ alif itu ya. Gantinya alif, alif alif lajina diganti situ. Liqau, qau ya. Pastikan qafnya benar, kadang ada yang liqau. Bukan liqau, ada yang qaqiqu. Ah, dibetulkan. Liqaumihi. Hinya dibaca panjang. Nah, di situ ada ya kecil. Nah, itu bukan tanda koma itu ya. Hi namanya ini silah ya. Silah itu bukan mat ya, tapi wasal itu. Hi jadi ada bantuannya ya. Mat apa dhamir hi dibaca panjang. Rumusnya ketika sebelumnya huruf hidup dibaca panjang. Qaumihi mihi apa namanya? Ya, walaupun tidak ada alafnya, di situ dibantu dengan alif panjang. Ya qawmi in nyamber. Ya qawmi in mendengung dua harokat. Karena nun tasdid, nah, dibaca mendengung dua harokat. Innakum kum kum. Ya, hati-hati kum ini ada sifat tawassut. Jadi bukan innakum kum, bukan. Bukan izhar. Ini bacaan izhar tetapi harus tetap sifatnya. Dipraktikkan innakum kum ada sedikit ekornya antara mengalir dan tidak, jadi bukan syidda tapi tawassut. Innakum zalamtum anfusakum, dia ikhfa nun ketemu fa, siap mengucapkan huruf fa. Anfusakum adukum mim ketemu ba, ikhlab ya. Kum bukan kum ya, bukan rapat. Kum agak ditarik ini, kung narik ini, kung. Jadi mimnya tidak dibaca jelas. Namanya ikhfa syafawi. Kalau namanya ikhfa samar, jadinya mim ini dibaca samar. Makanya di sini tidak ada sukunnya, ya. Nah, kalau yang nggak ada sukunnya, artinya tidak dibaca idhar. Nunnya tidak ada sukun, tidak dibaca idhar. Kung mimnya tidak ada sukunnya, tidak dibaca idhar. Anfusakum, nah gitu, langsung. Nyambung ke mbak anfusakum bittikho, jangan sampai dilepas, jangan bita gitu. Nempel terus bittikho kho kho, tenggorokan atas harus mengalir, jangan sampai bittikho kho, jadi kayak kof nanti. Bittikho zikumul ijla, hati-hati ain di tengah-tengah tenggorokan. Bittikho zikumul ijla fatubu majais ya, bu majais. Nah, dibaca boleh 4, boleh 5, boleh 2 juga kalau 2-2 terus. Fatubu ila bari'ikum faqtulu faqtulu. Hati-hati kol-kola, jangan sampai faqq ya. Nah, di situ ada hamzah wasl, sad itu hamzah wasl bukan fa'uk, bukan ya. Faqtulu anfusakum.
tadi anfusakum sudah terangkan, dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum. Siap kedal, mendengung, jadi bukan idhar itu. 'Inda bari'ikum fataba 'alaikum. Jangan alai, alai, bukan alai. Allah jelas, alai, bukan alai. Ya, kadang-kadang ada yang kasihkan alaikum, fataba alaikum. In mendengung dua harokat, innahu dua harokat. Ya, hu sebelumnya hidup dibaca apa panjang itu ada wawunya kecil. Ada orang kecil artinya panjang. Huwat tawabur rahim. Nah, diakhiri dengan mat arid lisukun dibaca 6 harokat. Ya. Atau boleh 4, boleh 2. Dan diakhiri mim mati, apa dimatikan karena wakuf. Rahim. Innahu huwat tawabur rahim. Jangan rahim. Enggak boleh ya. Kurang sempurna. Kalau kita baca innahu huwat tawwabur rahim. Ah, itu belum. Belum bagus. Karena apa? Mimnya ini harus ada tawasudnya, bukan him, bukan berhenti. Innahu huwat tawwabur rahim. Ya, rahim. Ada sedikit ekornya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Saya kembalikan Ustaz Salim yang mau baik. Baca. Terima kasih Ustaz Najib. Ya, di sini sudah ada yang menunjuk tangan ya. Mungkin dari Bapak Yoto dulu ya. Bapak Yoto, kemudian Bapak Ahmad Fikri. Silakan untuk Bapak Yoto untuk menunjukkan suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhatikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bari'ikum dhalikum aja dhalikum khairul dhalikum khairul lakum tabarikum fataba alaikum innahu wattawabur rahim. Ya, alhamdulillah. Ya, hanya kadang-kadang dengungnya kayak kurang lama sedikit ya, untuk lebih sempurna aja biar pas, lebih pasnya. Memang kalau dengung itu disesuaikan dengan kecepatan ya, temponya. Kalau cepat maka dengungnya lebih cepat. Tapi kalau tartil, maka temponya dengan tartil. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan tetap istiqomah insya Allah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya silakan Bapak Ahmad Fikri. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم
أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Ya, alhamdulillah lancar ya. Tadi sebelumnya tadi saya mau ngomongin Pak Yoto tadi ada yang ketinggalan komennya. Idnya Pak Yoto maaf tadi ada idnya masih mantul ya. Jadi mudah-mudahan bisa dihilangkan pantulannya untuk id. Untuk Pak Fikri Ahmad Fikri, alhamdulillah lancar. Hanya ini mungkin tergesa-gesa ya atau mungkin ngatur napasnya saat. Panjangnya Pak, panjang matobi'inya itu kadang-kadang ada yang kelebihan. Seperti umpamanya li qaumihi tadi itu kan ada lagi ya qaumi ila barikum. Aduh. Jadi belum istiqomah, mungkin mudah-mudahan nanti ya ke depannya jadi dua harakatnya tetap dijaga terus insyaallah. Tapi secara umumnya udah oke, tinggal ngerapiin aja. Ngerapiin matobi'inya, mungkin dengungnya oke. Dengungnya udah rata, kalau saya nggak ada koreksi di sini, tapi yang banyak tadi nggak banyak sekali sih, ada beberapa di matobi'inya. Ya. Baik, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Ya. Wa jazakumullah khair. Ya, silakan lanjutnya. Terima kasih, Ahmad Fikri. Selanjutnya ini Ibu Yuniarti ya, gitu. Ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Musa liqaumihi. Musa, saya banyak. Wa id qala Musa. Wa id qala Musa liqaumihi. Ya qaumi. Ya qaumi in. Ya qaumihi. Ya qaumi in. Ya qaumi in. Ya qaumihin ya qaum innakum ya qaumi innakum ya qaumihin innakum ya qaumiin bukan ya qaumihi ya qaumi innakum ya qaumi innakum dolamtum anfusakum bitihadikumul ijla Bitihadikumul idla fatubu ila bari'ikum. Ila bari'ikum. Ila bari'ikum. Faktulu anfusakum. Dalikum khairul lakum. Inda bari'ikum fataba'alaikum. Fataba alaikum innahu huwat tawabur rahim. Innahu huwat tawabur rahim. Cukup dulu ya. Ya masih harus saling latihan ya. Ibu mungkin sering baca dengan guru yang ada di sana juga untuk supaya memastikan panjang pendeknya, terutama ya temannya tadi seperti bitikhodi kumul ijlafatu, ini harus nyamber, nggak boleh bitikhodi kumul ijlafatu walaupun ada jeda, ini nyamber. Kemudian tadi dalikum khair, kayaknya kelamaan kum nggak boleh juga, artinya cuman langsung aja kalau nggak ada bak depannya ya, namanya idhar syafawi. Dzalikum khairul lakum. Iya, kemudian masih ada beberapa mungkin yang nggak sempat tercatat panjang pendeknya Bu, yang masih perlu harus latihan terus ya insyaallah. Ya insyaallah. Silakan lanjutnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo selanjutnya Abang Ali ya. Mas Ali, silakan Mas Ali. Iya, Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum
Ya qawmi innakum ghalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu. Afan Ustaz, ini saya ulangi ya, soalnya ada yang salah. Iya. Ya qawmi innakum ghalamtum anfusakum bittikhadikumul اتخاذكمُ العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو Tawwabur Rahim. Shadaqallahul Azim. Ya. Alhamdulillah ya, sudah cukup bagus ya di segi mabtobi'inya, dengung-dengungnya, huruf-hurufnya. Hati-hati di wa'id ya. Saya masih ada rasa kurang itu apa, masih sedikit kayaknya perasaan saya tadi yang ada wa'id, id, jangan sampai mantul. Itu aja mungkin yang perlu di diwaspadai mungkin untuk semua terutama ya. Nah, ini karena ini memang enak kalau dipantulkan itu wa'id wa'id, tapi nggak sampai tadi, nggak sampai wa'id mungkin, cuman rasanya kurang pas saja yang saya rasakan mungkin. Ya, terima kasih. Lanjutnya ya, Siti Saro ya, silakan Mbak Siti Saro. Iya Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaykum innahu huwat tawwabur rahim. Ya, alhamdulillah ya, secara keseluruhan sudah bagus ya, tidak ada catatan di saya. Mungkin yang dari BAKI Tambun ya, ada kayaknya ada yang hadir, silakan. Siapa yang wakil dari BAKI Tambun? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Ya. Siapa ini yang baca ini? Amin ya. Iya, Pak Ustaz. Iya. Alhamdulillah ya, jadi cukup bagus, hanya hati-hati jiwa'id ya. Lagi-lagi di wa'id. Jadi masih ada mantul wa'id, ada mantul sedikit. Kemudian secara umumnya udah oke, tinggal mempercantik saja mungkin bacaannya supaya lebih indah dan lebih enak lagi didengarkan. Itu tadi dalam kesuluhan alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bisa terus ditingkatkan bacaannya. Ya.
Bupati Ati Tambun. Alhamdulillah. Sudah ada santri di sana ya, Ustaz ya? Sudah, ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, selanjutnya Intan Soleha. Akhwat dari BAKI ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa dihidupkan kameranya? Aduh. Enggak ya, apa-apa ya, boleh-boleh enggak. Ustaz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ya, alhamdulillah cukup bagus sudah. Hati-hati di akhir ya, kadang-kadang akhir ini ya, tadi mungkin ada sedikit tambah ya, kalau tambahan panjang. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Jangan karena mau berhenti, kadang-kadang ada yang dipanjangkan untuk menyesuaikan iramanya atau nadanya. Ya. Jadi jangan sampai tajwid ikut nada, ya. Tapi nada ikut tajwid. Jadi kadang-kadang tadi hampir ya, saya perhatikan tadi, innahu huwat tawwabur rahim. Jangan sampai innahu huwat tawwabur. Ah, itu kelebihan sedikit. Ya, tadi hampir-hampir kayaknya enggak sampai itu sih, enggak sampai lebih lagi, tapi waspada ini karena ini juga rawan ya. Rawan banyak juga yang seperti itu. Jadi setiap di akhir ini kadang dia menyesuaikan nadanya. Innahu huwattawwabur rahim. Jadi dipaskan aja. Kalau dua harokat tetap dua harokat. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama, ya. Ustaz Salim. Baik, Ustaz. Jam berapa Ustaz? Sudah baru jam 5.15 Ustaz. Oh iya, masih ada kesempatan yang lain. Iya. Kalau enggak ada nanti saya yang nunjuk. Nah, di sini ada Akhwat Latifah. Oh iya, silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lagi di mata yuk. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikum al-'ijla fatubu. Fatubu aja langsung, kalau sudah fatubu langsung fatubu. Fatubu. فَانْتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَانْقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yeah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ya. Ya, alhamdulillah. Hati-hati di apa namanya wakaf ibtida ya. Jadi wakaf ibtida ini menentukan juga ya untuk kesempurnaan bacaan. Baik, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau wa'id apa dan ketika gitu kan kalau mata
Fatubu tidak jamu. Iya, ya, silakan lanjutnya mungkin. Ada ya, suara yang masuk ya? Ibu, dari mana ini? Yang mau mencoba membaca. Ada lagi? Tadi kita Siti Sarah kalau tidak salah. Sudah baca tadi. Ya. Sudah baca ya. Sudah mungkin baca ada. Ya. Silakan Ustaz, mungkin mau ditunjuk siapa Ustaz? Bu. Bu Husnul Syifa ini. Silakan Bu. Lama ini enggak baca bacaan Bu. Siap Bu, monggo Bu. Silakan Ibu Husnul Syifa. Ibu Husnul Syifa. Kalau belum siap, mungkin sambil nunggu Bu Ida Krisna. Silakan Bu Ida Krisna. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum. Ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Dhalikum khairul lakum inda bari'ikum. Fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Sadaqallahul adzim. Ya, alhamdulillah. Sudah bagus ya, panjang pendeknya, matobi'inya, dengung-dengungnya, huruf-hurufnya juga sudah cukup bagus. Bu Ima, silakan Bu Ima. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Dhalikum khairun lakum inda bari'ikum. Fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ya, alhamdulillah Bu, lancar Bu. Alhamdulillah. Ya. Hanya itu aja Bu. Bittikho itu ya, temponya kurang rata dari kecepatan sedikit. Bittikho, bitti. Jadi setiap tasdid ya untuk Bapak-bapak Ibu ditekan ya, ditekan sampai mentok. Saya itu sampai mentok. Sampai kayak berhenti tapi sebetulnya bukan berhenti ya. Bittikho kalau bittikho itu artinya cuman masuk berapa persennya, mungkin 50% atau mungkin 70% yang masuk. Jadi harus 100%. Bittikho dikumul ijla. Ah gitu. Ya. Ya Ustaz. Ya Bu. Tuan Ustaz. Mulai. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mahwar. Baik Ustaz. Masih ada Bu yang mau baca silakan Bu Erni, barangkali silakan Bu Erni. Ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum
ظلمتم أنفسكم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم الإثم فتوبوا إلى فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب إنه هو التواب إنه هو إنه هو التواب الرحيم. Iya, alhamdulillah. Di akhir-akhir ada banyak suara yang putus, jadi ada yang beberapa enggak sempat mengoreksi dengan baik. Tapi secara umumnya, alhamdulillah, udah nyamber-nyambernya udah banyak yang kena, Bu. Jadi itu yang mungkin biasanya, maaf Ibu, kelemahannya ya, di nyamber. Jadi alhamdulillah ini hari ini nyambernya sudah hampir tidak ada salah tadi itu. Enggak ada salah masalah nyamber, cuman tadi mungkin salah kurang teliti aja, mungkin ada yang enggak sempat kekoreksi juga karena ada yang apa? Suaranya tidak jelas. Terakhir ya, mungkin saja Bu Umi ini, mungkin terakhir mungkin ada masih ya. Terakhir peserta ya, Bu Umi ini, silakan Bu Umi. Ya, Bu Umi ini sudah siap? Ada enggak Ibu? Ada tadi ada tadi saya lihat itu. Bu Umini, ya silakan mikrofonnya Bu. Mikrofonnya masih belum dibuka. Ibu Umi, silakan Ibu. Bu Umini, Bu Umini, ya. Agak di itu. Gimana Ustaz? Cukup atau waktunya tuh? Mungkin sudah cukup kali Ustaz ya. Yang 5:25. Atau mungkin ada satu lagi, Ustaz? Satu lagi, ya. Nah, yang ingin mencoba baca. Bu, sudah siap tadi, Bu Siva? Siap, Bu? Nah, kalau tidak, mungkin Bu Siti Ayomi. Monggo, silakan, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi اتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه innahu huwat tawwabur rahim. Iya, alhamdulillah. Ya, cukup bagus Bu yang ini jadi nyantai. Yang penting memang begitu ya. Tuh baca Quran itu harus tenang gitu. Tidak tergesa-gesa sehingga mungkin panjang pendeknya bisa dijaga itu. Hanya tadi ada tunggu yang kurang sedikit mungkin. Ya itu Bu Husni Sifah ketinggalan. Silakan Bu, ya. Di ujung-ujung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qumi innakum dzalamtum anfusakum
Ya qawmi innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ajla fatubu ila bari'ikum faqdulu anfusakum dalikum khairul lakum inda bari'ikum khairul lakum langsung aja dzalikum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ya alhamdulillah lancar Bu, cuman matopinya ada ketambahan-ketambahan sedikit, balik lagi satu bulan dia. Jadi matopinya ka fata umanya fata fataba. Jadi matobi satu ayun aja. Ila bari'ikum bari'ikum ila bari'ikum. Ya mungkin karena saking semangatnya tadi jadi matobinya dua harukannya kurang kekontrol. Ya insyaallah nanti bisa mudah-mudahan sering ikuti lagi, balik lagi insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Syukran Ustaz. Afan, terima kasih, sama-sama Bu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan Tahsin Interaktif Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru kita. Mungkin terakhir ada penutupan dari Ustaz atau mungkin kesimpulan apa yang tadi dipelajari. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada Ustaz Salim dalam memimpin acara ini. Terima kasih juga kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin rahimakumullah yang telah istiqomah untuk mengikuti program Tahsin Al-Qur'an Interaktif ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita bisa mempraktikkan dan yang lebih penting lagi kita bisa mengajarkan, menyampaikan kepada yang lain. Jadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, bukan hanya belajar saja tetapi juga disampaikan ya, mengajar kepada yang lain. Tentunya kita ambil ilmunya dulu ilmunya supaya apa yang kita ajarkan nanti itu tidak jauh ya dari apa atau kaidah-kaidah tajwid yang kita pelajari. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini kita tetap bisa istiqomah semuanya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan sebagai ahlul Quran. Dan amin. Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan kita juga diberikan kesehatan, kesejahteraan. Mungkin amin. Dari keluarga kita, teman-teman kita, ada yang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk saya barangkali ada kekhilafan, ada kesalahan, ada kekurangan, mohon maaf. Karena yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada guru kita. Atur nuwun Ustaz. Assalamualaikum. Ya Allah yang Ustaz. Mari kita akhiri kasih, Pak kegiatan kita sore hari ini dengan baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu. Selamat malam.